Pemerintah Kota Mataram minta masyarakat ramaikan parade MotoGP rute Sangkareang Teras Udayana. Pemerintah Kota Mataram meminta kepada masyarakat agar turut hadir dan memeriahkan agenda parade rider MotoGP yang akan dihelat di Mataram Rabu 25 September 2024. Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan pihaknya telah mematangkan persiapan untuk parade MotoGP. Koordinasi dengan stakeholder terkait tengah dilakukan baik dari pihak keamanan hingga penyelenggara event parade MotoGP. Kami kemarin lakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk keamanannya, ujarnya saat ditemui Selasa 24 September 2024. Maksudnya apa tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita antusias menyambut event MotoGP tahun 2024, terangnya. Martawang juga mengatakan bakal ada pengalihan arus selama kegiatan parade MotoGP dilakukan. Bahkan sebelum pelaksanaan parade, jalan-jalan protokol harus steril dari kendaraan. Lebih lanjut, dalam kegiatan parade MotoGP bakal ada pertunjukan atraksi budaya untuk memeriahkan penyambutan 12 pembalap nantinya. Atraksi budaya di Teras Udayana, kalau di Sangkareang pelepasannya, ungkapnya. Soal siapa saja yang hadir, ia mengatakan bahwa itu ranahnya pihak event organizer yang menentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.